Wow, amazing guys. Di mana dikatakan Indonesia pada masa kini sedang membangunkan pengganti untuk rudal Neptune di Indonesia. Di mana UAE sepakat untuk membangun rudal anti kapal di Indonesia guys. Wow, ini bukan kaleng-kaleng guys. Jom, sama-sama kita semak video ini. Sahur, 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 sahur. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back dan selamat datang ke Musa Channel. Memperkenalkan, aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian yang sedang menonton video ini dan juga semua subscriber di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Dan aku mendoakan agar semua daripada kita, agar Ramadan pada tahun 2022 ini, agar Ramadan ini adalah Ramadan yang diberkati dan juga segala amal ibadah kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan pengganti rudal Neptune Indonesia, di mana UAE sepakat untuk membangun rudal anti kapal. Wow. Apa-apapun guys, jom mari kita sama-sama semak video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction. Dan juga aku mengalu-alukan kalian di luar sana, jom drop komen anda di bahagian komentar di bawah, sebarang anda punya reaction mengenai video ini guys. Apa-apapun, jom mari kita layan. Halo brand, kembali Amanda lagi Channel. Di Amanda Channel. Nah ini ada kabar terbaru di mana Indonesia menjalin kerjasama militer dengan Uni Emirat Arab, dikabarkan semakin dekat hubungannya. Terlepas dari jarak geografis mereka, kedua negara memiliki kepentingan pertahanan dan keamanan yang semakin saling melengkapi. Meskipun jaraknya jauh, tapi nggak masalah. Seperti itu, Bren. Pada 6 Maret yang lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Muhammad Ahmad Al-Buwardi, mitranya dari Uni Emirat Arab UAE, bertemu di Riyadh, Arab Saudi saat menghadiri pameran pertahanan dunia tahun 2022 untuk membahas kemungkinan penguatan hubungan militer. Sekitar 2 minggu kemudian, kedua negara kembali mengadakan pertemuan di Abu Dhabi, di mana Prabowo juga bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi, Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Bren. Jadi saling bertemu, 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 tapi ada hasilnya. Pertemuan tersebut menyusul penandatanganan nota kesepahaman pada Februari tahun 2020 lalu yang menjalin kerjasama pertahanan yang lebih erat secara khusus. Kerjasama ini menitikberatkan pada kerjasama di daya manusia melalui saling tukar-menukar taruna dan perwira. Perkembangan terakhir ini hanyalah manifestasi terbaru dari minat Indonesia dalam kerjasama pertahanan dengan Uni Emirat Arab yang telah tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir dan dikabarkan akan melakukan kerjasama untuk pembuatan rudal Halcon, jadi rudal berpresisi tinggi, rudal anti kapal permukaan yang sudah teruji dan oke lah brand kedepannya itu. Nah, pada Desember tahun 2019, Menhan Uni Emirat Arab melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menyelesaikan keterlibatan 3 perusahaan pertahanan Indonesia, termasuk PT Pindad, PT Land Industri, dan PT Dirgantara Indonesia dalam menyediakan produk militer ke Uni Emirat Arab. Seperti kalian ketahui, senjata Indonesia ini laku dibeli Uni Emirat Arab, brand. Kunjungan tersebut juga mengakibatkan UAE membuka kantor atase pertahanan di kedutaan di Jakarta. Sampai segitunya, brand.
Jakarta dan Abu Dhabi juga telah membahas potensi kerjasama dalam pembuatan drone, amunisi, teknologi kedirgantaraan, serta pelatihan silang dalam operasi dan penerapan di titik-titik panas di seluruh Timur Tengah dan Afrika. Perusahaan Indonesia dan Uni Emirat Arab sudah memiliki rekam jejak kolaborasi yang produktif, misalnya pada tahun 2021 ketika kedua negara menandatangani perjanjian bisnis PT Pindad dan Sarasal International UEA sepakat untuk bekerja pada pengembangan dan senapan dan drone. Pada tahun 2015, Indonesia melalui PT Pindad melisensikan senapan serbu SS-2 ke Uni Emirat Arab, menunjukkan Uni Emirat Arab sebagai distributor utama produk senjata dan amunisi Indonesia di Timur Tengah. Demikian pula, CAS telah bekerja sama dengan Rheinmetall Defense Kanada untuk mentransfer teknologi ke PT Pindad untuk produksi sistem senjata jarak jauh. Selain itu, pada tahun 2015, Indonesia juga dikabarkan berencana untuk mengekspor 100 unit Fire Sifat Faisal X-18 ke Uni Emirat Arab. Kemudian pada tahun 2017, pembuatan kapal Angkatan Laut Indonesia PT PAL menandatangani kesepakatan dan Grup Global International Uni Emirat Arab dan pembuatan kapal Abu Dhabi untuk produksi dan pemeliharaan kapal patroli, kapal angkut laut strategis dan frigat ringan. Seperti itu banyaknya yang dibeli Uni Emirat Arab. Nah, di luar industri pertahanan Uni Emirat Arab dan Indonesia juga bekerja sama dalam Indian Ocean Rim Association, sebuah forum internasional untuk keamanan regional bagi negara-negara yang berbatasan Samudra dengan Simposium Angkatan Laut Samudra Hindia dan Samudra Hindia sebagai upaya serupa untuk meningkatkan kerjasama pertahanan di kawasan, Brent. Halcon. Nah, membahas rudal Halcon yang digadang-gadang rudal berpresisi tinggi. Nah, dikenal sebagai negara Timur Tengah yang tajir melintir atau sultan atau pembiayaan Rafael kita. Iya, dari negara ini kabarnya brand tajir melintir. Kalau kayak kalian, mudah-mudahan mimin doakan tajir melintir kayak Uni Emirat Arab. Amin. Uni Emirat Arab terbilang haus untuk urusan akuisisi persenjataan dan sudah bukan rahasia lagi bila banyak alutsista kelas wahid mancanegara yang diborong negeri kaya minyak ini. Namun itu bukan berarti Uni Emirat Arab lantas berpangku tangan sebagai negara pembeli saja. Di segmen rudal, Uni Emirat Arab belum lama berselang telah memperkenalkan desain HS-250 dalam ajang IDEC tahun 2021 yang dihelat di Abu Dhabi. Halcon memperkenalkan full mock-up dari HS-250, yaitu rudal jelajah anti kapal permukaan dengan kemampuan sea skimming. Dalam siaran pers, Halcon menyebut HS-250 dapat melesat dengan kecepatan high subsonic Mach 0,8 dan dapat menghantam sasaran di jarak 250 km. Pada fase terminal, rudal yang mirip Exocet ini dapat terbang pada ketinggian di bawah 5 meter di atas permukaan laut, Brent. Bisa kalian bayangkan? Jarak terbangnya hanya 5 meter di atas permukaan laut, bahkan kurang, Bren. Jadi sulitlah untuk dideteksi radar musuh. Kalau terbangnya tinggi itu mudah dideteksi oleh radar musuh. Ini terbangnya rendah, nempel di atas laut. Dalam rancangan awal, HS-250 digadang sebagai rudal anti kapal yang akan diluncurkan dari platform darat rudal pertahanan pantai. Rudal ini menggunakan pemandu global navigation satelit dan international navigation system. Sementara untuk akurasi pada fase terminal, sistem berpemandu akan mengandalkan aktif pasif terminal seeker dan radio altimeter. Nah, HS-250 adalah kemajuan yang signifikan dalam upaya kami untuk melengkapi angkatan laut dengan sistem rudal jelajah berkinerja tinggi. Senjata ini akan membantu dalam pertahanan aktif pada pesisir Uni Emirat Arab, kata CEO Halcon. Nah, Brent, dalam konteks ini, pertemuan Prabowo baru-baru ini menandakan kesediaan Indonesia untuk memperkuat hubungan pertahanan yang telah terjalin dengan Uni Emirat Arab dan dikabarkan kedepannya akan kerjasama dalam membuat rudal Halcon, rudal yang bukan kaleng-kaleng, brand. Meskipun baik Indonesia maupun Uni Emirat Arab bukanlah pemain keamanan utama, keadaan tertentu telah memaksa kedua belah pihak untuk
memperkuat kerjasama pertahanan masing-masing negara, baik Indonesia, baik Uni Emirat Arab Brand. Dengan adanya kepentingan-kepentingan yang saling melengkapi ini, ada banyak alasan untuk diharapkan, mengharapkan bahwa hubungan pertahanan Indonesia dan Uni Emirat Arab akan terus semakin dalam di tahun-tahun mendatang, harmonis, karena seperti kalian ketahui, banyak sekali kerjasama Indonesia, Uni Emirat Arab yang sudah diteken, dan ke depan rudal dong Brand, seperti itu. Nah Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut Indonesia menjalin kerjasama militer dengan Uni Emirat Arab, dan dikabarkan di bidik yakni rudal Halcon atau rudal anti kapal permukaan yang mempunyai kecepatan subsonik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan cerot-cerot di kolom komentar. Nah Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Tes. Guys, kalau kita tengok hubungan di antara Indonesia bersama dengan UAE ini banyak terjalin kalau kita tengok sejak 7, 8, 9, 10 tahun di belakang. Dan kalau kita tengok bukan ini saja guys, bukan ini sahaja Indonesia menjalinkan kerjasama untuk menghasilkan rudal anti kapal. Bukan ini saja, kalau kita tengok banyak lagi alusista dan juga banyak lagi kelengkapan perang yang lain yang telah Indonesia jalinkan bersama dengan UAE. Walaupun kalau kita tengok, kita semua sedia maklum bahawa UAE ini bukanlah satu negara yang heavy ataupun yang begitu keras untuk menghasilkan senjata-senjata tempur di dunia. Tetapi kalau kita tengok, Indonesia bukan tengok daripada aspek tu, di mana kalau kita tengok Indonesia ini menjalinkan hubungan baik bersama dengan UAE. Itu yang kita mau guys. Walaupun negara itu bukanlah negara yang dikatakan top 5 di dalam pengeluaran senjata ketenteraan di dunia, tetapi Indonesia masih lagi mengekalkan hubungan baik bersama dengan UAE. Di mana kalau kita tengok pada beberapa hari yang lepas, di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia, di mana Menteri Prabowo Subianto telah pun berkunjung sendiri ke UAE dan bertemu dengan Menteri Besar UAE dan sempat untuk berbincang mengenai sedikit hala tuju untuk membangunkan rudal anti kapal yang dibangunkan bersama-sama dengan Indonesia dan juga UAE. Jadi guys, kalau kita tengok sedikitlah dia punya apakah ciri-ciri sebenarnya rudal anti kapal yang akan dilaksanakan ataupun sama-sama dibangunkan di antara Indonesia bersama dengan pihak UAE. Di mana kalau kita tengok rudal ini dia dikenali sebagai dikenali sebagai Falcon, sebagai Falcon HAS 250. Di mana kalau kita tengok kelajuan dia ni dikatakan bukan sonic guys, bukan supersonic tetapi dikatakan subsonic, memang sangat-sangat laju. Di mana rudal ini mampu untuk sampai sejauh 250 km. Dan apa yang menarik minat aku sebenarnya, rudal ini mampu untuk dikontrol oleh satu orang personel ketenteraan yang akan menjaga dan akan target mana-mana yang hendak diserang. Dan bayangkan, rudal ini mampu untuk terbang di atas permukaan air sebanyak setinggi 5 meter. Macam inilah agak-agak dia. Ini permukaan laut dia begini, dan di atas ni adalah rudal itu akan terbang. Mantap guys. Sebenarnya kalau kita tengok untuk kita menjalinkan hubungan bersama dengan negara-negara di luar, kita sebenarnya kita tidak perlu untuk kita cari negara-negara yang hebat untuk barulah kita membuat kerjasama. Tetapi Indonesia tidak guys. Kalau kita tengok strategi Indonesia adalah ingin mengeratkan hubungan di antara negara-negara di luar sana. Itu sebenarnya yang dikatakan Indonesia ini merupakan salah sebuah negara yang non-blok, tidak berpihak kepada mana-mana negara. Kalau kita tengok Indonesia, sapu rata guys. Semua negara di dunia ini Indonesia menjalinkan hubungan kerjasama, sama ada membeli alusista ataupun membuat kerjasama dalam membangunkan bahan-bahan ataupun peralatan ataupun alusista ketenteraan di dunia.
Tapi apa-apapun, kita mendoakan agar hubungan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan UAE akan terlaksana dengan begitu cepat, dengan beberapa kerjasama yang telah pun dijalinkan di antara kedua belah negara ini, dan kita doakan agar kedua-dua negara ini agar terus sukses di atas landasan persahabatan di dunia, guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, untuk klik button subscribe just free guys. Tekan yang lonceng berwarna merah tu, ada tulis subscribe, klik guys. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, jumpa kalian semua di video seterusnya, dan jangan lupa untuk jaga diri, jaga keluarga, jaga kita semasa puasa ni, jangan lupa makan, rupanya puasa. Bercanda guys. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.